Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mereview setting spray favorit aku. 3 tops setting spray favorit aku. So, tetap stay tune, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Dan jangan lupa untuk di share di media sosial yang kalian punya. Terima kasih teman-teman. Biasa sebelum melakukan aktivitas apapun, aku akan mencuci tangan dengan hand sanitizer dan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini I'm so happy karena aku akan sharing ke teman-teman setting spray terfavorit ala aku. Oke, ini dia ada ketiga setting spray favorit aku. Yang pertama di sini ada Studio Tropic, yang kedua ada Mario Badescu Skincare, dan yang ketiga ada Dear Me Beauty setting spray. Ini ketiga ini adalah produk terfavorit. Oke, ini dia ketiganya. Langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama aku akan bahas dari Dear Me Beauty. Pasti kalian udah tahu dong, ini itu sudah ada kandungan skincare-nya. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Jadi kalian bisa langsung cek di Dear Me Beauty official store-nya di Sosiola atau di akun di Shopee. Jadi Dear Me Beauty Air Multi Purpose Spray ini sudah mengandung niacinamide, ekstrak lidah buaya, ketimun, dan tentunya watermelon. Nah, yang tadi aku bilang kenapa dia sudah ada kandungan skincare-nya, dan dia itu bukan hanya untuk menyegarkan wajah kita doang, tetapi bisa banget untuk merawat kulit tubuh kita, kulit wajah kita, sorry. Jadi kalau wajah kita kayak lembab, kering, ataupun lagi butuh fresh gitu, Dear Me Beauty bisa salah satu solusi bagi kulit wajah aku. Karena menurut aku dia cocok banget untuk semua jenis kulit, insya Allah aman. Lanjut, dia sudah ada perpaduan kandungan produk ini bisa digunakan sebagai primer, setting spray, setelah make up, face mist, dan untuk menyegarkan kulit. Bisa juga digunakan saat kulit kering dan butuh kelembapan yang tadi gue bilang kan, sesuai dengan di deskripsinya. Ya, sebelumnya aku akan sharing ke kalian dulu. Ini tutupnya tuh warnanya merah dan dia warnanya putih gini ya. Terlihat seperti tidak ada ya, cairan putih aja gitu, air putih aja, tapi dia tidak sembarang putih biasa. Maksudnya dia tuh bagus banget dan kandungan ada skincare-nya itu yang membuat aku kayak mencintainya gitu. Wow. Langsung aja kita buka. Jujur bukanya itu agak harus butuh ekstrak karena dia emang agak keras, dan aku suka karena dia insya Allah aman dan tutupnya tuh kayak tebel gitu loh. Tuh, warnanya merah dan dia tutupnya kayak gini dan bagus banget. Aduh, aku cinta banget. Sebelum aku pakai biasanya suka aku kocok. Oh ya, dia juga bisa untuk digabung kayak mau jadi glitter gitu. Jadi kan kalau punya glitter di rumah, dikasihin kertas, pakein glitter, habis itu dituang glitternya, serbuk glitternya di dalam sini itu bisa juga. Jadi kayak biar lebih mengkilap gitu ya glitternya. Bisa untuk di wajah, bisa untuk di apa badan juga kalau kalian pengen terlihat lebih eksotis gitu ya. Oke, lanjut aja, bisa aku langsung coba. Aku coba di tangan aku aja. Tangan aku sore yang kanan aja. Tuh. Aduh, wanginya enak banget sumpah. Aku suka sesuka itu sama wanginya Dear Me Beauty. Apalagi yang ini kan ada kandungan watermelon ya, jadi kayak pas banget di summer ini, jadi kayak lebih seger gitu ya. Alhamdulillah tuh. Jujur dia tuh kayak sebenarnya kayak ada agak glitternya gitu loh. Aku nggak ngerti ya kalian misalnya apa enggak. Kayak ada apa ya? Kayak ada sprinkle-sprinkle lagi tuh loh. Gitu deh pokoknya. Gimana yang ngomongnya? Dan aku suka banget sama setting spray ini. Tercinta 5/10. Wuh, 5/10, sorry. 10/10. Yuhu. Next, yang kedua, aku juga suka banget sama Mario Badescu. Betul, ini udah mau habis banget ya, udah tinggal sedikit banget. Karena dia tuh udah, facial spray with aloe vera dan herbs dan rose water. Ini juga kalah cantik banget sampai udah mau habis. Sebenarnya aku punya 2 botol, atau botol udah buang karena dia udah habis. Jadi, aduh, aku suka banget sama ini. Aku beli ini di Sephora, yang bisa cek langsung. Nah, kalau ini, dia ini menyegarkan kulit dengan perpaduan unik antara ekstrak herbal dan air mawar sesuai sama namanya, herbs and rose water. Ini ukurannya 118 ml, harga tuh nggak nyampe 200 gitu loh, kalau nggak salah sih 115 ribu rupiah ya, coba kalau nggak salah ya, ini sekarang yang aku tahu. Kalian bisa langsung cek aja di Sephora atau di akun sosial
e-commerce yang kalian suka beli. Nah, dia ini gunanya tuh untuk disemprot after makeup atau dengan sepanjang hari kayak untuk menyegarkan kulit kita gitu. Terus semprotkan wajah ini sebagai hidrasi sempurna untuk semua jenis kulit agar kencang dan nyaman. Dan juga pokoknya produk ini kelebihannya untuk menghidrasi kulit dan dihidrasikan kulit untuk wajah ya, terutama ya untuk lebih sehat dan tentu merawat kulit, karena itu dia tadi ada kandungan aloe veranya. Dan warnanya itu dia sebenarnya kayak agak warna merah gitu karena ada kandungan rose waternya gitu. Dan aku suka banget sama wanginya. Kalian tahu nggak sih wangi bunga apa ya, bunga sakura sih gue nggak pernah nyium sakura, maksudnya kayak bunga mawar. Nah itu tuh yang enak banget ya, pokoknya sebelum aku pakai itu suka aku kocok dulu terus kayak disemprot gitu. Aduh, itu seger banget. Dan nyemprot itu kan langsung gede gitu nih, kalian bisa sendiri-sendiri ya. Tuh, gede gitu semprotannya. Apa sih langsung purs gitu. Lanjut yang kedua, ini adalah Studio Tropic. Ini gak kalah cantik banget, jujur ini udah mau habis sebenarnya. Tapi aku suka banget sama ini, aku mau share ke teman-teman aja biar teman-teman tuh tahu rahasia setting spray aku yang kucinta, yaitu dia. Yang Studio Tropic ini Glow Pollution Protection Makeup Setting Spray. Sebenarnya ini digunakan bisa untuk after makeup. Ini aku punya yang 30 ml karena aku suka pakai ini kayak di travel size, karena aku suka pakai tas yang kecil. Jadi kayak aku enggak suka yang besar gitu loh. Jadi lebih suka yang dibawa kemana-mana lebih cepat gitu. Jadi bisa koleksi lebih banyak aja kalau aku ya. Nah, kalau teman-teman gimana? Lebih suka yang kecil, mini travel size gini, atau yang besar? Coba tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Kalau dia ini membantu make up, fungsinya ya, membantu make up bertahan lebih lama dan tidak mudah pudar sepanjang hari hingga 16 jam. Aku belum pernah menguji ketahanannya sih, tapi dia menurut dia sudah tidak mudah memudar ya selama 16 jam. Terus mengandung ekstrak plant cell dari tanaman Marubium vulgare yang dapat melindungi kulit dari polusi debu, asap, dan partikel kotoran. Lalu dengan tambahan glowy particles infusion, kulit wajah dan make up terlihat lebih fresh dan glowy sepanjang hari. Dan diformulasikan dengan 0% alkohol, jadi free alkohol. Teknologi micromist menggunakan sprayer baru yang menghasilkan butiran lebih halus hingga aplikasi produk pada wajah lebih merata dan teruji secara in vitro dengan laboratorium Spederma di Prancis. Wow, bagus ya. Petunjuk pemakaiannya bisa digunakan seperti sesudah memakai makeup, sorry. Dan sebelum dipakai tuh dikocok dulu, lalu dipakai after makeup. Ini kan aku udah makeup bisa dipakai. Jaraknya tuh kayak 20 cm aja. Terus tunggu kering baru deh bisa terlihat lebih fresh dan new ready to go. Jadi dia tuh dikocok dulu terus langsung disemprot dari jauh-jauh. Sebenarnya sih aku kurang suka sama semprotannya, nggak tahu karena ini sering aku pakai rusak atau gimana, dia agak melencong tuh apa ya, jadi kayak lebih miring gitu loh ininya, nyemprotnya. Tapi overall aku suka banget sama dia karena dia tuh mini size banget dan dia tuh mini bisa bikin glowing banget di muka aku. Jadi aku nggak usah capek-capek untuk pakai highlighter gitu ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian nggak percaya semoga bisa deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan misalnya semprotannya tuh gede banget. Wanginya sih kayak gak terlalu wangi, yang kayak jujur kayak wangi parfum apa gitu. Enak. Kalian bisa cek aja langsung di akun Shopee-nya, ada Studio Tropic Official gitu. Nih. Dia lebih gede semprotnya walaupun kecil-kecil, tapi cabai rawit. Dia lebih kencang nyemprotnya dan juga lebih enak gitu untuk di ini-innya. Tuh, sebenarnya itu ada kayak glitternya gitu kalau kalian bisa lihat, semoga kelihatan. Ini bagus banget sumpah. Oke, gitu aja. Ini dia top 3 setting spray ala aku. Ini nggak tahu kenapa aku suka banget sama mereka di bulan ini ya. Oke, sekian review aku with the top 3 setting spray ala aku. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton, ditonton sampai habis videonya untuk meningkatkan kualitas video aku dan aku lebih semangat untuk melakukan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.